biar dia percaya ya kalau ini nih memang lemak nian. Panaskan kulit ayam biar minyaknya keluar ya, Ce. Geprek 7 siung bawang putih, iris 1 buah bawang merah yang besar, 1 genggam cabai rawit, mix merah dan hijau. Ini sedih banget, terasi bangka aku tinggal dikit, Ce. Oke, langsung tumis aja bawang putih dan bawang merah di minyak kulit ayam tadi, dilanjutkan cabai rawit, terasi dan oseng-oseng sampai semuanya layu. Menu murah meriah yang enak banget. Lanjut, tambahkan 2 butir telur. Di sini aku nggak pakai minyak lagi ya. Cukup, Ce, cukup, hentikan. Lanjut, tambahkan 2 butir telur ayam kampung. Dan hati-hati kasih garamnya karena terasinya udah asin ya, Ce. Aku cuma tambahin kaldu bubuk secukupnya. Ini penting ya, perasan jeruk kalamansi, boleh jeruk limau atau jeruk apapun yang kalian punya. Biar balance ya, Ce. Lebih tepatnya pengganti tomatnya. Cobain yuk, gimana rasanya. Karena ini udah pasti pedas bagi aku ya, Ce. Tolonglah siapin timun. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Enak banget kan? Menu jiwang Palembang itu lemak nih, Ce. Pakai lalapan, timun kayak gini, sama kacang panjang adalah pilihan yang sangat tepat ya kan? Sampai aku nggak bisa berhenti makannya, Ce. Perlu ganti kamera depan ini. Aku mau kasih lihat kulit ayamnya. Crispy banget, Ce. Pokoknya kalau kalian bingung mau masak apa, mau makan apa, ini menu saset yang aku jamin pasti kalian suka. Atau boleh komen deh siapa yang nggak boleh makan kulit ayam. Kenapa, Ce? Ini anak aku padahal udah mau tidur, malah nimbrung makan juga, Ce.